Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sihat walafiat, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Amin. So, konten saya pada hari ini adalah bertajuk UMNO menjadi kuda tunggangan di AP. So, di mana saya dah kaji dan saya lihat seperti mana yang sahabat-sahabat sedia maklum, UMNO terpaksa menjadi kuda tunggangan dalam Pakatan Harapan, terutama di AP. Dalam Pakatan Harapan di AP yang menguasai, kita lihat konon-kononnya dalam Pakatan Harapan ni OPKR, Amanah, konon-konon itulah parti Melayu dan juga gabungan dengan Barisan Nasional, UMNO. Jadi sebenarnya yang menjadi kuda tunggangan dalam Pakatan Harapan yang ini dibawa di AP adalah UMNO. UMNO terpaksa menjadi kuda tunggangan kerana pemimpinnya, yakni presidennya, mempunyai kes-kes yang banyak. Nah, kes-kes yang melibatkan masa depan presidennya. Terpaksalah dia mengkhianati partinya demi untuk menyelamatkan dirinya, dan dia terpaksa untuk bersama dengan Pakatan Harapan dan bersekongko dengan Anwar Ibrahim. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita lihat, permainan di AP ni sangat licik. Kalau kita tak faham, kita tak tahu, kita tak dapat meneliti dengan lebih mendalam, kita rasa di AP tu memang bagus, memang okey, dia tidak perkauman, dia tidak rasis. Sebenarnya di AP ni adalah bapa rasis, bapa perkauman dan memecah belahkan Melayu dengan cara yang lembut. Sebab tu dia menggunakan cara dia untuk memecah belahkan parti-parti Melayu. Bila parti Melayu pecah, advantage akan dapat kepada DAP kerana pengundi Cina memang solid bagi DAP, sedangkan pengundi Melayu akan pecah tiga, UMNO-nya dalam PH-nya dan dalam Perikatan Nasional. So pecah tiga, inilah mainan licik DAP. So kalau kita tak dapat lihat lagi, kalau Melayu tak nak bersatu lagi, memang masalah lah. Itu sebab DAP dah dapat baca kelemahan-kelemahan pemimpin-pemimpin UMNO. Sebab pemimpin UMNO ni dia rakus dengan kuasa dan pangkat. Itu sebab kalau kita lihat di Pulau Pinang, dia telah memberi satu tawaran kepada UMNO untuk menjadi timbalan Ketua Menteri 2. Di situ untuk menunjukkan kononnya yang bahawa DAP ni adalah parti yang tidak tamak, parti yang konon-kononnya tolerate dengan gabungan-gabungan parti. Tapi kenapa dia tak nak bagi pada Amanah yang selama ni Amanah bertungkur lumus, Amanah betul-betul mati-matian untuk mempertahankan DAP, yang mana Amanah dah betul-betul dah ditonggang habis-habisan oleh DAP. Di situ kita boleh lihat sahabat, permainan-permainan yang dimainkan oleh DAP untuk menunjukkan bahawa DAP kononnya tidak resis, tidak ada sifat-sifat perkauman. Jadi disitulah dia offer UMNO. Jadi jangan terpedaya, orang-orang UMNO, ahli-ahli UMNO, jangan terpedaya. Kita tetap istiqomah, kita tetap teruskan bahawa no DAP, no Anwar. Kalau kita masih lagi yes DAP, yes Anwar, parti-parti Melayu akan berpecah dan orang Melayu akan berpecah. Keuntungan akan mendapat kepada DAP, kerana kita ingat pengundi Cina solid kepada DAP. Jadi saya nak berkongsikan sedikit hari ini sahabat-sahabat tentang beberapa perkara, tentang mana satu video yang tular di mana Rafizi Ramli menceritakan tentang strategik DAP. Jadi di sini tang ni saya ada sedikit bersetuju dengan Rafizi Ramli. Walaupun saya memang tak minat dia, memang saya memang selalu menghentam Rafizi, tapi tang ini saya boleh terima. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita masih lagi berpecah belah dalam parti-parti Melayu ni, kalau kita tak bersatu, bergabung dalam parti Melayu ni, DAP akan menang dalam strategik mereka yang kita tak nampak, yang kita terlalai. DAP akan main wayang dia dengan cara yang terbaik supaya orang Melayu rasa DAP ni adalah parti yang lebih kurang kononnya, parti yang tak kisah, parti yang konon-kononnya tidak tamak dengan kedudukan. Tapi sebenarnya itulah yang dialami oleh
Pakatan Harapan sekarang ni, yang mana kekuasaan apa saja yang dibuat oleh Pakatan Harapan mesti mendapat mandat daripada DAP dulu. DAP yang mengaturkan segala-galanya, sahabat-sahabat. So kat sini saya cuba berkongsikan dengan sahabat-sahabat video yang tular yang dimainkan oleh dicakap oleh Rafizi Ramli, kita dengar sama-sama supaya kita boleh faham. Saya nak keluarkan video ni tak boleh, sebab apa? Sekarang ni bila kita keluarkan video tanpa konsen, dia akan strike kita, sahabat-sahabat. Jadi kita ambil suara Rafizi Ramli tentang apa yang diaku oleh Rafizi Ramli, tentang pengakuan Rafizi Ramli terhadap DAP. Kita dengar sama-sama, sahabat. Daripada satu pimpinan Melayu ke satu pimpinan Melayu ke satu pimpinan negeri yang lain. Contohnya dia mula dulu-dulu dia dengan kuli. Kuli lah sekali hebatnya. Lepas tu, bila kuli dah tak boleh deliver post dekat dia, dia makin kuli. Lepas tu, bila dia perlu pergi peluk pas, dia tu pas lah. Bagulah, tuburulah, inilah, blah. Dia pula jadi mati yang besar sebab orang Melayu dah sokong semua. Lepas tu, bila dia dah buat hal dia, bila nampak lari sikit, dia mula makin pas. Dengan fikir aku macam tu. Sebab tu maksudnya pemikiran orang ni, you tak boleh tengok snapshot. You tak boleh tengok untuk memahami pengundi Melayu. You tak boleh tengok snapshot psyche dia dah boleh berbulan setahun lepas tu tengok 40 tahun. So pandangan Melayu, which is not wrong though, DAP ni hanya berminat untuk menunggang Melayu je. Dia tak ikhlas. There's no sincerity dalam friendship. Sebab itu dia orang lagi suka MCA. Dia bukan kira siapa lagi Cina ke. Bagi dia, MCA ni tak tekan belakang. And MCA ni nampak lagi ikhlas, boleh bawa bincang. DAP ni, kalau dia cakap depan kita Melayu, dia cakap saja. Lepas dia pisau, and lepas dia dah guna kau, dia akan cepat. And that is actually not wrong. You cannot blame pandangan Melayu keseluruhan kalau dia berpandangan begitu. Sebab memang macam tu pun. Lepas satu-satu tengok, sekarang dia sudah Anwar. Nanti bila dia dah tak guna Mahathir, dia makin Mahathir pula. Dia sebab DAP ni, dia punya kegilaan untuk menjunjung semata-mata untuk dapat undi Melayu. Kalau sokong Pak Wah lah. Itulah pengakuan yang dibuat oleh Rafizi Ramli. Tapi sebenarnya benar, sahabat-sahabat. DAP ni memang tak ikhlas. Dia memang tak ikhlas. Dia oportunis. Dia akan mengambil peluang apa saja untuk mendapat undi Melayu dan untuk memecah belahkan Melayu. Inilah cara DAP. Jadi kalau Melayu masih tak sedar lagi, Melayu masih lagi dibuai mimpi, itu sebab kita akan susah apabila DAP menguasai dalam satu-satu parti politik. Terutama dalam Pakatan Harapan. So saya mengharaplah kepada gabungan Pakatan Harapan, Amanah, orang Melayu dalam PKR, sedar-sedar dirilah. Terutama lagi orang UMNO, pemimpin UMNO. Walaupun kamu ada kes banyak pun, insyaAllah, Allah, kalau kamu benar, Allah akan tolong. Tak payah kamu duduk dalam Pakatan Harapan, kemudian kamu jadi baruah DAP, jadi kuda tunggang DAP semata-mata untuk menyelamatkan diri kamu daripada apa yang kamu buat. Ini adalah kesukaan puak-puak DAP. Bila pemimpin-pemimpin Melayu mempunyai masalah, kemudian DAP akan mengambil kesempatan. Begitu juga dengan Anwar Ibrahim. Bila dia melihat Anwar Ibrahim kemaruk nak jadi Perdana Menteri, maka di situ mereka akan menyokong Anwar dan menggunakan UMNO. Kemudian dia akan membuat satu syarat-syarat dia. Okey, aku boleh bagi kau jadi Perdana Menteri dengan syarat apa saja dasar-dasar yang dibuat mesti kena rujuk dengan DAP. Ini yang kita tak nampak. Tapi sebenarnya ini yang berlaku, sahabat-sahabat. Jadi sampai bila kita nak berpecah? Marilah semua kaum-kaum Melayu, parti-parti Melayu yang beragama Islam, marilah kita bersatu. Kita lupakanlah sengketa yang lama. Baik UMNO, baik PKR, baik UMNO. Marilah kita duduk di dalam satu muafakatan nasional di mana menguatkan ukhuwah Melayu kita, ukhuwah Islam kita, demi untuk mempertahankan tanah air kita. Sebab kita tak tahu hati budi orang kafir. DAP seperti mana yang tadi Rafizi kata, dia tidak ikhlas dan
dia lebih mementingkan strategi dia, mementingkan apa yang diimpikan, mementingkan untuk apa yang dasar-dasar mereka nak. Ini yang kita kena jaga-jaga. Kita tak nak nanti akan datang anak isteri, anak cucu kita akan menjadi mangsa dengan perkara-perkara yang dibuat oleh DAP. So, mulai sekarang saya mintalah kepada semua orang Melayu kita bersatulah di bawah satu panji, iaitu panji muafakatan nasional. Biar China tengok, biar DAP tengok, bila kita bersatu mereka akan takut, mereka tidak akan buat apa-apa untuk memorak-merandakan negara kita dengan dasar-dasar politik mereka yang kotor, yang licik, yang kita tidak dapat mengesan cara mereka. So kalau Melayu masih tak sedar, maka bermaharajalah DAP dalam negara kita. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya pada hari ini. Semoga apa yang saya kongsikan ini mendapat satu iktibar, mendapat satu kata orang tu, mendapat satu pengajaran bagi diri kita semua sekali parti-parti Melayu Islam dalam Malaysia ni. So sekali lagi saya menyeru kepada semua parti-parti Melayu dan juga umat Islam, marilah kita bersatu. InsyaAllah dengan kesatuan dan penyatuan ini akan membuat DAP lebih goyang, DAP lebih takut, dan kita akan mendapat ketenteraman, kebahagiaan untuk mentadbir negara dengan lebih baiknya. InsyaAllah. So, akhir sekali, ini saja saya punya konten untuk hari ini. Semoga kita akan jumpa di lain-lain konten. So, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.